Samin! Cewek itu bukannya istri koruptor yang gua lu kami tangkap. Samin, kok! Kok dia sama komandan? Kalau masuk itu ketuk pintu dulu dong. Mau apa kamu ke ruangan saya? Anu komandan, saya mau minta tanda tangan. Makasih konsultasinya komandan, saya pamit pulang. Ada hubungan apa kamu sama komandan? Aku cuma konsultasi kok, ngomongin kasus suamiku. Gak usah bohong, nanti kamu kan. Aku nemu ini di ruangan komandan. Aku terpaksa ngelakuin ini. Suamimu bakal dihukum mati, dan semua aset keluargamu bakal kami sita. Apa? Gak apa-apa, aset kami disita. Tapi mohon, jangan hukum mati suamiku. Boleh, aku bisa bikin suamimu gak dihukum mati. Tapi kamu harus bayarin aku. Apa? Suami kamu emang gak dihukum mati sejak awal? Jadi aku ditipu? Padahal aku udah berkali-kali ke hotel sama komandan. Tega banget dia. Nanti malam aku tunggu di hotel biasa ya sayang. Hai sayang. Aku udah tahu kebenarannya. Tega kamu nipu aku. Padahal aku lagi kena musibah. Terus kamu mau apa? Kamu itu cuma istri koruptor, musuh rakyat. Aku nodoin berkali-kali pun, gak ada peduli sama kamu. Komandan salah. Gali! Suaminya gak musuh rakyat, tapi bukan berarti komandan bisa seenaknya sama dia. Setelah apa yang komandan lakuin, kita lihat gimana reaksi orang-orang.